Mayat seorang pria ditemukan di sebuah kios yang terletak di kompleks terminal di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Proses evakuasi agak terkendala karena tempat kejadian yang sempit. Sementara itu, mayat seorang perempuan ditemukan di pinggir jalan utama Pantura, Subang, di dalam mobil yang mengeluarkan asap. Mayat seorang pria bernama Syahrul, 60 tahun, ditemukan di sebuah kios di Kompleks Terminal Angkutan Darat Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Kamis siang. Penemuan ini berawal dari kecurigaan para tetangga lantaran kios yang menjadi tempat tinggal Syahrul masih tutup, kendati hari sudah siang. Lantaran khawatir, warga bersama kerabat Syahrul berinisiatif mendobrak pintu kios dan menemukan Syahrul dalam kondisi tak bernyawa. Karena lokasi yang sempit, petugas sempat kesulitan mengevakuasi jenazah. Polisi yang melakukan pemeriksaan tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Kapolsek Urban Wonomulyo, AKP Rahmatullah, menduga Syahrul meninggal akibat serangan jantung. Warga Kecamatan Pusaka Negara, Subang, Jawa Barat memenuhi lokasi ditemukannya mayat seorang perempuan di dalam mobil di depan toko kosong di pinggir jalan utama Pantura, Subang, Kamis siang. Mobil tempat mayat ditemukan mengeluarkan asap. Menurut warga, mobil telah terparkir sejak Kamis dini hari. Warga melihat seorang perempuan di kursi samping sopir dengan posisi badan tertelungkup ke bawah dashboard mobil. Warga kemudian melaporkan temuan ini ke polisi. Posisinya kan keluar asap. Nah, akhirnya kan tetangga sebelah nyamperin. Nah, pas nyamperin, di situ dia lihat ada perempuan di dalam. Nggak tahu perempuan itu siapa, gitu kan. Nah, tapi kan posisinya udah menusuk ke bawah kursi. Pihak polisian masih menyelidiki kejadian ini. Hingga Kamis belum ada keterangan terkait penemuan mayat misterius ini. Tim Liputan CNN Indonesia.